kita menginformasi. Jadi betul bahwa merupakan arahannya atas kegiatan yang telah kita lakukan, data yang telah kita kumpul, dan rencana kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita lakukan. Tadi disampaikan bahwa Bupati bahwa terdapat 10 minggu atau terdapat 61 orang yang menyatakan keputusan ini maka dirapat karena disiplin di dalam menggunakan kegiatan isolasi mandiri atau karena sembuh dengan sendiri. Nah ini artinya kita mengevaluasi. Jadi betul bahwa merupakan harapannya semuanya sembuh seperti yang saya ingin. Tapi yang tidak penting adalah bagaimana cara besok. Nah ini yang saya kalau di rumah sakit jelas dengan diopens kendaraan jelas dia di karantina dan sama-sama. Nah ini apa mas? Artinya kita melaksanakan suatu evaluasi. Evaluasi yang secara menyeluruh apa yang sudah kita perbuat. Baik itu dari kesehatan, baik itu dari kemda kita sendiri, ada larangan-larangan terbangan, kita lihat apa? Kenapa? Ayo, habisnya Thank you.